Jaden sama Lexi. Nanti kasian. Nanti kasian nih. Teman. Pingin. Saya tahu sesuatu. Sehila. Teman. Lah. Nih. Now. Nih. Jaden ini enggak bisa berdoanya. Enggak bisa. Saya menyiapkan syaitan. Jaden sama Lexi. Tuh, enggak masuk berapa kali kamu sudah. Yuk, berdoa bersama berdoanya aja sudah lupa. Ayo bersama-sama. Senja woman ya, guys, setau kau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, kemarin kita sudah belajar pemuaian sama penyusutan ya? Iya. Ya, oke. Sekarang kita mau belajar mengenai, kamu di rumah panas nggak? Perpindahan panas? Enggak, ada AC. Nggak panas? Panas, enggak. Di luar. Di luar panas nggak? Iya. Iya, kok bisa panas ya? Matahari ada sinar, ada matahari lah. Iya, ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu bisa ke bumi melalui radiasi. Coba ya. Masih sekarang mau kasih dulu videonya. Oh, nonton lagi. Oke, okay. Nonton lagi. Oh, ini pasti langsung sudah. Patah-patah. Berarti kacamata radiasi itu bisa langsung lihat matahari. Lose voice-nya loh, sih. Kok mute itu? Gak usah. Jadi, panas itu dapat berpindah ya. Lose safety yang, apa namanya, yang voice-nya lose safety. Panas atau kalor itu dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain. Karena adanya perbedaan suhu. Nah, suhu itu dapat diukur sama apa namanya? Alatnya. Termometer. Termometer. Nah, alatnya namanya termometer. Nah, ini ada benda-benda yang dapat menghantarkan panas. Ada konduktor. Nah, konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya siapa? Besi. Aluminium. Ya, kemudian ada juga benda yang sulit atau lambat menghantarkan panas. Kayu, plastik, karet. Contohnya adalah kayu, plastik, kayu, plastik, karet. Nah, ini besi, aluminium, tembaga merupakan konduktor. Kamu pernah pegang sendok? Pernah. Sendok plastik ya, sendok aluminium. Nah, ya pernah lah, langsung dia bisa. Terus tambahkan pakai apa lu? Sendok aluminium itu? Ya, sendok aluminium itu yang warnanya mana kau coba? Kamu ambil sendokmu. Kan kamu di rumah. Silver. Silver. Abu-abu. Ada juga sendok aluminium. Sendok aluminium itu juga konduktor panas ya. Kalau isolator plastik, isolator yang plastik gitu. Ini contoh-contoh bendanya. Jadi hanya berpindah loh panasnya itu. Hanya ini. Nah, kalau kita pegangin ini terbuat dari aluminium ini. Ini dinyalakan apinya. Kira-kira besinya panas enggak ini? Aluminium panas. Nah, ini berarti terjadi perpindahan panas. Namanya terjadi perpindahan panas karena adanya zat padu. Jadi mengalir pada zat padu. Ini namanya konduksi. 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 Jadi mengalir pada zat padat. Itu namanya konduksi. Ini panasnya mengalir ya. Panasnya berpindah, cuma berpindah aja dari besi ke tangan kita. Gitu. Bakar lagi.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada ini, contohnya ini konduktornya. Oh, setrika. Setrika. Pernah setrika belum? Enggak pernah. Apa pernah apa? Pernah nyetrika belum? Enggak. Enggak pernah nyetrika. Nih, ada konduktor. Loh, apa, Nak? Kalau nyetrika enggak pernah, tapi kalau kena panas setrika pernah. Juga pernah kena panas. Jadi setrika. Yang bawahnya ini bahannya adalah konduktor. Kalau yang atas ini adalah isolator. Jadi yang atas isolator karena terbuat dari plastik. Kalau yang bawah namanya konduktor. Sekarang coba. Nah ini contohnya. Mengaduk kopi. Berpindah ke sendok. Ini panasnya dari air panas pindah ke sendok. Ini namanya juga perpindahan panas melalui gas padat. Jadi apa namanya? Konduksi. Iya, konduksi. Mentega, mentega. Ini memanaskan mentega. Panasnya ke kompor ya kayaknya. Panasnya dari kompor pindah ke mana ini? Pindah ke wajan, panci. Ke wajan atau ke panci. Terus dari panci ke mentega. Ini juga mentega. Konduksi. 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 Nah, sekarang yang konveksi. Konveksi apa ini? Zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya apa ya? Terjadi pada zat cair dan zat gas. Oh, pemanasan air. Air panas. Contohnya kamu memerebus air nih. Air yang panas dulu yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Nah, yang bawah. Berarti dia itu mengalir dari bawah ke atas. Nah, ini juga merupakan mengalir, namanya aliran. Jadi airnya dari bawah menuju ke atas. Dari bawah menuju ke atas. Jadi namanya mengalir. Itu konveksi. Nah, itu mengalir ya. Air yang dingin turun, air yang panas ke atas. Contoh lagi seperti ini. Apa ini? Apa ini? Asap pabrik. Nah, asapnya pabrik ya. Asap dari pabrik itu juga mengalirkan panas ini. Jadinya asapnya, ini gas kan? Jadi gasnya ya, mengalirkan panas juga. Ini namanya konveksi. Panas karena aliran. Ini balon, apa ini? Balon udara. Nah, badan udara itu yang di dalamnya ini udara loh ya. Iya. Ini dibakar ada ini. Apinya loh, ada api. Apinya. Iya, ya, ada api. Nanti kalau pecah tuh. Kalau apinya enggak ada kempis ini ya. Iya. Bisa melayang. Iya. Nah, sekarang ini yang radiasi yang kamu rasakan ini. Bagaimana? Oh, radiasi karena oke. Dari cahaya matahari ke bumi. Kita. Kamu tahu nggak berapa jaraknya matahari ke bumi? Tahu. Berapa? Tahu loh, matahari itu ada tata surya. Matahari ke bumi itu jaraknya 150 juta kilometer. Wah, 150 juta kilometer. Itu panasnya masih seperti ini. Roland masih pakai AC. Iya kan? Aku enggak pakai AC. Enggak pakai AC. Nah, ini juga. Kamu pernah ini bikin api unggun? Enggak pernah. Ini ada dua ini, Nak. Kalau kamu jauh dan badannya terasa hangat di dekatnya api unggun itu juga oh, karena camping radiasi. Ya. Kalau terkena asapnya berarti terkenanya konveksi. Gitu ya. Okay. Jadi karena di api unggun ini panasnya karena adanya radiasi. Eh, ngerti enggak ya? Perlu dicatat tak? Enggak usah. Tinggal videonya. Oh iya. Kemudian ada lagi, satu lagi, ada yang konveksi itu terjadinya angin darat dan angin laut. Tadi lo seperti di sekolah menjelaskan angin darat dan angin laut. Terjadinya angin darat dan angin laut. Apa angin darat dan angin laut? Angin darat itu. Anginnya di darat dan anginnya di laut. Angin di laut. Coba dilihat. Angin darat dan angin laut.
Oh, aku ngerti loh, Se. Apa? Gimana? Angin darat terjadi dari mana ke mana? Angin darat dari angin darat ke laut. Angin darat itu dari darat ke laut. Apa itu angin? Angin itu apa? Angin adalah udara yang berhembus dari daerah tekanan minimum. Intinya angin itu adalah udara yang bergerak. Berhembus ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi kalau misalkan parah. Tuh, mana tadi? Maafkan. Ini lah kayak bohong. Lagu itu. Ronan bilang udah apa angin itu tadi? Apa? Aku bilang apa? Bilang itu. Ronan bilang apa? Apa sih video ini? Bohong-bohongan dan di apa ini? Yang bilang gamikat atmosfer. Atmosfer fir. Dasya sekarang di sekolah ya? Iya dong. Ya, lihat aja. Ikut itu teman-teman di mana? Teman-teman coba liatin. Teman-teman di ruang sebelah. Ya, ini Dasya contohnya adalah angin. Angin apa ini? Kalau terjadinya di siang hari. Lasa, nanti liatin Lasa. Angin laut. Ya, nanti liatin. Angin laut. Kalau udah selesai pelajaran. Angin apa ini? Angin laut. Angin laut dari mana ke mana? Dari laut. Dari darat ke laut. Angin laut ke dari laut ke darat. Oh, kembali. Kalau angin darat? Angin darat ke laut. Dari laut ke darat. Terjadinya berlawanan ya, pada saat apa ini? Pada saat jam 11. Pada siang hari jam 11. Iya, ini kan mataharinya masih ada ini ya. Jadi angin laut itu dari laut ke darat. Ini enggak sip ini nih. Oke nih. Sekarang tidak kita tuliskan seperti ini. Apa aja yang tadi kita pelajari? Berarti konduksi 37. Buka halaman 37. Konveksi, konduksi, terus ya, terus materi inti sistem halaman radiasi. Terus angin laut dan angin darat. Darat dan laut. Latihan 1 halaman 137. Di buku catatan. Langsung di buku paket. Loh, kan di halaman 137. Nomor 1. Catatan enggak ada halaman. Aku udah buka pulpenku dan aku. Itu perpindahan panas ada apa aja jadinya? Konduksi, konveksi, radiasi. Ya, yuk yang konveksi dulu. Apa konveksi berarti tadi? Konveksi yaitu perpindahannya panas. Adalah perpindahan panas melalui cahaya pada ikut. Enggak usah ditulis. Iya dong. Langsung di buku paket. Contohnya cangkir bersiar panas. Tulis di buku paket. Oke. Perpindahan panas bagaimana? Melalui zat perantara. Ikut apa enggak? Ikut. Ya. Kan tadi mengalir ada cairan dan gas. Perpindahan panas melalui zat perantara. Yang diikuti. Enggak cukup loh, Se. Jadi kecilkan. Tersebut. Di buku ya. Ditulis ya, Papa. Atau ditulis di buku tulis. Melalui zat perantara yang diikuti perpindahannya.
Pandunya itu zat perantara. Zat perantara. Contohnya apa contohnya? Contohnya tangan yang memegang cangkir berisi air panas akan ikuti merasa panas. Contohnya yang pertama adalah terjadinya angin darat. Yang kedua adanya angin laut. Oh, konveksi. Aku nulisnya kondus. Kondus. Konveksi. Ya, aku. Angin darat tadi terjadinya di mana? Angin darat. Di siang hari. Mengalir angin ngalir. Yang hah? Bertiup. Enggak tahu. Nah, udah di buku tulis aja. Nah, aku udah baca tulis di. Dari mana? Dari Terlanjur. Darat. Kalau akhir laut aku di buku tulis aja deh. Ini yang sepanjang yang bertiup coba apa dari laut ke angin darat tadi terjadinya pada saat siang hari apa malam hari? Siang hari. Ya, siang hari. Siang hari tadi malam hari, malam hari. Iya, berarti malam hari ya. Terjadi pada ini kalau siang hari. Kalau angin darat terjadi pada malam hari. Malam hari. Bagaimana prosesnya? Banyak. Prosesnya dari laut bisa enggak kamu dari darat darat lo prosesnya aduh siap-siap nulis panjang bagaimana prosesnya bagaimana ya Lasa mau kasih ilustrasi sebentar ya ilusi atau ilustrasi tanggal berapa hari ini lo hari ini tanggal 24 oke. Hari ini Senin, tanggal 24. Latihan 1. Saat perantara yang diikuti berpindah. Coba, nanti kamu kasih tahu ke Lause ya. Lause punya gambar, ini gambarnya Lause bagus sekali. Itu pasti Lause ambil dari Google. Enggak. Enggak, lo senulis. Kemudian ini gambarnya lo sebagus sekali. Pokoknya kalau kelihatan lo sebagus. Aku nemu gambar kayak gini. Ini di sini ada laut. Masa kasih warna biru. Masa itu laut? Anggapnya dong. Laut oh, ya. Anggapnya itu laut, guys. Di daratnya. Jadi kalau laut warna biru yang putih itu apa? Kawannya. Laut putih yo. Oh ya. Jadi kalau misalkan ya, ini angin darat kan ini. Ada pasir putih tapi laut putih benar. Oh, baik, ngerin. Jadi kalau ada saat dia itu siang hari, pada saat dia siang hari, siang. Lalu kasih warna merah ya. Pada saat dia siang hari atau malam? Malam dulu apa siang dulu? Siang. Malam deh. Pada malam hari itu udara di laut panas. Jadi yang panas itu di laut. Di laut itu panas. Kalau panas apa yang terjadi laut sepi? Udara di laut itu panas sehingga udaranya menguap. Menguap. Sehingga udaranya menguap. Kalau sudah menguap, dia menguap kemudian kemana loh? Menguapnya menuju ke sini. Nah, akhirnya udara yang di darat itu mengalir ke laut. Udara yang di darat ini mengalir ke laut. Aduh, tau gitu aku bawa krayonku ya? Ya itu. Nah, aku bawa dia, aku ambil dulu ya. Ya, jadinya pada saat malam hari
udara di laut yang panas. Kemudian udaranya akhirnya menguapkan ke atas. Akhirnya di laut kan kosong udaranya. Kalau udara itu kosong, boleh nggak digambar? Boleh, asal ngerti. Kalau nggak salah. Ya, panasnya kan udaranya panas. Kalau panas dia menguap akhirnya kan. Kalau sudah menguap, kemudian yang di darat dia kan dingin. Akhirnya udara yang dingin itu mengalir ke laut. Itu sehingga dia akan menjadi angin darat. Jadi dari darat ke laut. Gimana jadi prosesnya? Bisa dituliskan? Bisa. Gimana? Nggak tahu. Pada malam hari, berarti malam hari udara di laut gimana? Jadi udara di laut panas. Panas, kemudian bagaimana? Menguap. Kemudian menguap. Gitu kan? Ya. Setelah itu mengalir lagi. Ini ya, masa tulis di sini. Malam hari udara laut panas, kemudian menguap. Sehingga malam hari udara di darat mengalir ke laut. Itu kalau angin darat. Kalau angin laut gimana berarti? Kalau angin kebalikannya. Ya, kebalikannya betul. Gimana berarti? Oh, jadi darat. Siang hari. Pada siang hari. Iya, berarti pada siang hari. Darat. Udara di mana yang panas berarti? Darat. Ya, udara di darat yang panas. Kemudian menguap sehingga udara di laut mengalir darat. Sehingga udara di laut mengalir ke darat. Oh, benar. Oh, ya, siapa dong bukan aku. Benar lah. Itu gambarnya sangat-sangat bagus, Ustaz. Ya, awas kalau nggak bilang bagus. Dosa. Kayak lucu aja. Awas kalau nggak bilang bagus, nggak usah istirahat kalian kayak gitu. Wah, boleh istirahat. Dosa itu boleh digambar nggak lautnya? Boleh. Tapi ya, boleh beda nggak? Aku gambarnya boleh beda nggak? Boleh nggak digambar lautnya? Terserah. Yang penting ngerti. Yang penting yakin. Yang penting mengerti. Yang penting bagus. Dosa. Kasih tahu ini apa? Apa? Rayon mobil. Rayon. Rayon. Versi warna. Bukan. Spidol. Mobil. Mobil. Bukan. Mobil. Kalau masih anak-anak kecil main mobil mainan. Spidol. Iya. Bukan. Yes. Kita lanjutkan ya. Ban. Perbedaan panas selanjutnya yang B ada konduksi. Aku mau gambar dulu bentar loh sih. Contohnya tadi selain angin darat, angin laut, apa lagi contohnya? Angin. Konduksi, konversi. Tadi ketika apa? Bukan. Memanaskan. Memanaskan air. Dalam panci. Yang panas dulu yang mana? Yang panas. Ya, panci. Yang mana dulu? Air yang dalam panci. Air bawah dahulu. Kemudian mengalir ke atas. Atas. Dari laut. Jadi kalau konveksi itu dapat terjadi pada gas dan air, ya. Kalau pada gas itu contohnya pada dingin. Kalau pada air itu contohnya di sini. Mendidihkan air. Ya, Nak. Tadi teman-teman yang offline juga enggak. Ya gini, malah lebih jelas. Ngerti. Soalnya kan masa safety ya, akhirnya ceritanya panjang lebar. Wah, aku nggak ngerti. Kamu nggak ngertinya di mana?
Gak ngerti cara gambar. Oke lah, aku segera. Gak usah gambar-gambar. Ya. Aku gak bisa maklum aja. Dari itu. Angin laut berhembus ke udara. Rol, kalau gak ngerti gambar, gak nanya ke kalut. Jenis? Enggak, belum sih. Prosesnya. Ya. Screenshot. Belum, tunggu dulu. Dari laut ke darat. Lo aku salah nulis. Nice. Oh, bagus sudah dibilang, nice. Bisa. Kemudian. Gak bisa loh, saya. Masih nulis. Hujan menguap sehingga udara di laut mengalir ke darat. Jadi pada siang hari. Protesnya. Dur. Prosesnya bagaimana? Siang hari, wah kebalikannya nih. Ada yang mau ditanyakan? Oh, diam saja. Ntar siang hari udara darat panas. Darat panas buat diumin. Itu lo lihat yang siang hari udara darat panas kemudian menguap. Wah ini terus aduh enggak. Hedrick, Jaden, Sherin, Kay. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Lose. Yakin? Nanti Lose yang tanya. Loh. Lose yang nanya nanti. Lexi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enak di sekolah lu. Tadi temennya sambil nyatet, sambil ngobrol sama temannya. Loh, kok enak, Lose? Iya kan? Kamu gimana diskusi tadi kan mereka? Iya, tapi yang aku ini yang angin darat dan angin laut gitu. Mereka tidak mengajakku. Lo ya, apa sih? Tidak mengajakku. Walah. Mereka oh. Mereka meninggalkanku. Sudah. Finish. Magicku. Lo. Oh hijau. Si Bini. Oh ya, selesai. Stop. Yes. Selesai. Oke, sekarang kita ke perpindahan panas Bye. Selanjutnya ya. Perpindahan selanjutnya itu yang B adalah konduksi. Apa konduksi tadi? Konduksi. Perpindahan panas. Ya, contohnya ya. Bukan. Yang bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Tutupan lupa. Perpindahan panas. Tutupan. Oh yang. Contohnya yang bagaimana? Gas itu loh. Darat tanpa diikuti oleh cang. Iya. Dan kalau kamu mengaduk kopi itu. Mengaduk teh. Panas. Tangannya memegang cangkir berisi air panas akan ikut merasa panas. Melalui jet perantara. Nah, sekarang ini tanpa. Kalau tadi kan diikuti toh. Nah, sekarang jet perantaranya tidak diikuti, tidak ikut. Jadi tanpa diikuti oleh perpindahan partikel atau perpindahan zat perantara, jadi tidak apa. Jadi konduksi perpindahan zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Jadi contohnya sendok tadi ya dipegang. Kalau sudah dipegang, kemudian dilepaskan, ya udah nggak panas lagi. Karena ya sendoknya nggak ikut. Kalau sendoknya kamu bawa terus, ya panas terus, gitu. Paham maksudnya langsung? Enggak. Oh, paham. Jadi kalau kamu pegang sendok, Lose. Sendoknya hanya menempel.
Hanya menetapi tidak ikut. Kalau kamu lepas kan udah nggak ikut dia, tetap di situ. Nah itu maksudnya adalah zat perantaranya tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut di tanganmu, tidak nempel selamanya. Jadi kalau kita kalau kamu. Loser. Iya. Gimana? Teman-teman kita yang offline lagi belajar apa? Apa? Teman-teman kita yang offline lagi belajar apa? Kalau yang offline yang di ruang 1 belajar bahasa Inggris. Yang di ruang 2 belajar bahasa Indonesia. Oh, aku harusnya bahasa Indonesia aku harusnya. Iya, benar lagi kan kamu belajar bahasa Indonesia. Aku harusnya Inggris. Iya. Nanti lihat ruang kedua aja Nasa. Oke. Jangan ruang kedua sama satu dua-duanya. Ngapain maksudnya? Dua-duanya. Apa ini contohnya tadi? Tangan. Oh, tangan yang megang memegang sendok. Memegang sendok. Sendok. Di dalam air. Dalam air panas. Kok nggak dalam teh panas? Kan sama-sama tiga huruf. Pegang sendok yang terdapat asap apa ya di cangkir dalam air panas cangkir yang berada ini dalam yang air panas cangkir berisi air panas. Loh, cangkirnya yang pecah dong. Yang enggak dong, memuai. Sekarang kalau radiasi yang paling enak ini, radiasi. Apa contohnya radiasi? Api unggun. Api unggun, terus apa lagi? Matahari. Matahari. Kalau radiasi adalah perpindahan. Ini perpindahan apa ini? Ini ada tulisannya perpindahan panas ini. Ya. Perpindahan panas. Perpindahan panas. Tanpa, nah ini sudah tidak melalui yang apa ini? Tanpa melalui zat perantara. Para. Jadi kalau konduksi itu biasanya terjadi pada zat padat. Ya kan? Kalau radiasi tidak melalui apa-apa. Tidak melalui zat. Loh, itu ada tanda kurung punya aku enggak? Kalau konveksi tadi melalui apa? Zat, cair, dan gas. Ya. Kalau konveksi zat cair dan gas. Contohnya radiasi bagaimana tadi? Itu yang tanda api unggun, api unggun. Ya. Yang pertama api. Dari panasnya api unggun. Wah, banyak sekali sih ini. Panasnya api unggun itu masih radiasi sih. Apa maksudnya? Kalau misalkan dibilang radiasi itu masih agak rancu. Panasnya itu aja yang lebih enak. Panasnya api unggun. No. Apa? Panasnya. Panasnya api. Panasnya api. Sampai matahari. Nah, itu lebih enak. Panasnya matahari. Wah, kuku ini udah rusak sih. Panasnya matahari yang sampai ke bumi. Itu kan sangat panas. Legendaris. Tidak lezat juga. Hanya pancaran. Istilahnya legendaris yang pancaran. Istilahnya radiasi itu pancaran saja. Wah, rusuh sih. Oke, sudah 15 selesai. Pancaran saja. Bisa? Bisa dong. Bisa dong. Adik. Ini loh sudah ditambahin jadi harus pulang terus. Apa di C? Banyak. Rol. Apa jadi?
Udah selesai. Sudah? Oke. Okay. Ya. Nanti catatannya di foto kirimkan ke Google Classroom. Langsung kirim. Ya. Oke, okay, aja lo sebelum bikin kolom tugasnya. Terus jangan lift, tunjukin kelas 1 tunggu sama kelas 2. Iya, tunggu lo aku masih C. Oke. Okay. Itu lo udah kukirim. Tuh. Kamu kirim di mana? Kirim di Google Classroom. Oh, dikirim di WA, di Facebook. No, enggak mau. Enggak, maksudnya itu catatan yang ini. Dikirim ke Google Classroom. Loh, maksudnya di fifth grade. Catatan yang ini maksudnya gitu. Enggak ngerti, how? Apa? Oh, ini screenshot itu loh. Lo enggak mau screenshot di grup sama catatan di buku. Enggak lah. Sama loh, maksudnya yang di screen, dikirim di grup. Enggak ngerti screen. Di screen bukan yang di buku. Ya. Sudah loh, Su. Yang ketinggalan biar bisa nulis betul loh, Su. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kelasnya, Su. Su. Kelasnya. Hari Senin ditulis. Bentar, hari Senin kita mau percobaan. Kalau hari Senin kalian datang ke sekolah, bawa lilin sama sendok aluminium. Loh, Su. Kelasnya tunjukin. Masih di dalam kelasnya, masih ngajar, kalau saya ngajar. Loh, ya. Jadi kalau yang nggak bisa ke sekolah disiapkan, kalau yang nggak bisa ke sekolah disiapkan lilin, korek api sama sendok. Kalau yang ke sekolah hanya bawa lilin dan sendok. Lilinnya ada di apa namanya di peralatan. Iya. Lewat jendela lah, Ushe. Lilinnya ada di peralatan. Di bahan-bahan peralatan itu. Yang di tas. Sorry, Lause, tadi juklek. Ya. Apa tadi katanya Lause? Ya, itu. Lilinnya, ya. Oke, okay, good. Jadi lilin sama disiapkan kalau yang di rumah, lilin, sendok, dan korek. Kalau di sekolah hanya bawa lilin sama sendok saja. Ya, hanya bawa lilin dan sendok saja. Nggak usah bawa korek api. Bawa lilin dan sendok kalau di sekolah. Oke, nak. Sampai di sini dulu. Kalau di rumah kan nggak bawa apa-apa. Kalau ke sekolah, bawa lilin sama sendok aja. Sendoknya sendok aluminium. Langsung. Iya, nak. Kenapa Gio? Jadi Lause absennya satu ruangan berapa? Satu ruangan isi 12 orang. Ya, satu ruangan isi 12. Kali kok. Mau lihat sampai di sini dulu perjumpaan kita. Hari Senin minggu depan kita percobaan ya. Oke. Okay. Kayaknya sih aku gak bisa sih kayaknya harus online terus. Ya enggak apa-apa. Kalau seragamnya yang roknya agak pendek gimana? Pake. Ya pakai short. Ya pakai short. Celana kayak pendek, celana pendek banget itu. Pakai celana pendek. Iya. Biar enggak kelihatan celana dalam. Itu ya, dari dulu kan? Soalnya seragamnya. Ya udah, caitian lo se. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti tinggal di foto aja kirimkan ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih, Caicien. Terima kasih udah ngajarin. Sama-sama.